Bapaknya mengakui apa yang sudah ia dapatkan hari ini, termasuk ketenaran dan karirnya yang cemerlang di dunia hiburan, adalah karena campur tangan doa dan restu ibunya. Pria berkulit putih ini juga mengaku tak ada masakan yang lebih enak dari masakan sang ibu. Hal itu kadang membuatnya rindu bila berada di lokasi syuting atau sedang berada jauh dari sang ibu. Bahkan lamanya sempat memposting fotonya saat kecil dan memberikan tulisan dengan kata, "Mama, aku mau minum susu yang biasa kau sediakan untukku." Melalui akun media sosialnya. Selain termasuk dalam kategori pria yang imut dan cinta akan keluarga, rupanya ternyata sangat ramah terhadap penggemarnya. Terbukti saat berkunjung ke Indonesia, lamanya sempat beberapa kali berfoto selfie dengan para penggemar dan membalas dengan senyuman ramah ketika sang penggemar memanggil namanya. Lamanya yang kemana-mana sering mengenakan kemeja putih ini pernah lolos dari maut. Kecelakaan tunggal pada bulan Juli lalu hampir saja merenggut nyawanya saat berkendara selepas syuting Mahabharata. Untung saja nyawanya selamat. Yang lebih mengherankan dan dianggap lamanya sebagai keajaiban, bahwa mobilnya hancur tak berbentuk, tapi sedikit pun tak ada luka atau goresan yang mencelakakan dirinya. Itu semua berkat doa dan kebesaran Tuhan. Terhitung sejak ketenarannya dalam serial Mahabharata sebagai Sadewa, lamanya kini telah memutuskan untuk hidup lebih sehat dan sangat menjaga pola makannya. Maklum saja, sebelumnya lamanya sangat mudah terkena penyakit seperti flu atau sakit kepala. Kunci suksesnya mendapat tubuh yang lebih sehat dan berisi. Selain rajin berolahraga, lelaki bertahi lawan tim pipi ini ternyata memiliki rahasia tersendiri agar tubuhnya tetap fit. Ya, lamanya seringkali memakan buah-buahan. Wah, salut deh untuk lamanya. Mulai membiasakan diri untuk hidup sehat. Karena memang benar ya pemirsa, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Orang tua Prabu, jalan tertangga.